Upacara Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-72 tahun 2024 dengan tema Bayangkari Mendukung Polri Presisi Membangun Negeri Menuju Indonesia Emas Sabtu 19 Oktober 2024. Pemberian tanda penghargaan Lencana Emas Bayangkari. Penyampaian dan penyematan tanda penghargaan oleh Ketua Umum Bayangkari. Tepatnya pada 72 tahun yang lalu, Bayangkari lahir dan menjadi wadah dari persatuan istri anggota Polri yang berdasarkan jiwa Pancasila dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin keluarga besar anggota Polri. Usia tersebut menunjukkan gambaran betapa kokoh dan solidnya Bayangkari dalam membangun dan menjalankan visinya hingga sampai saat ini. Saya ingin mengajak seluruh anggota Bayangkari untuk terus semangat melanjutkan tongkat estafet organisasi ini agar tetap eksis, selalu berkarya dan penuh inovasi. Bayangkari diharapkan siap selalu mendukung tugas-tugas kepolisian dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat sehingga Polri lebih dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bayangkari adalah bentuk eksistensi perempuan yang diakui oleh Polri, yakni organisasi istri anggota Polri yang aktif, yang merupakan support system utama dalam mewujudkan Polri yang presisi. Dirgahayu Bayangkari, kepada seluruh anggota Bayangkari dimanapun berada. Di peringatan hari jadinya yang ke-72 ini, marilah kita panjatkan doa dan harapan, semoga Bayangkari dan seluruh keluarga besar Polri selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, serta tetap dapat tumbuh dan berkembang sesuai visinya, yaitu menjadikan Bayangkari yang mandiri dan profesional untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga besar Polri dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera, adil, dan makmur. Bayangkari terus bisa menjadi organisasi kemasyarakatan yang mendampingi profesi Polri sebagai institusi yang melaksanakan tugas di bidang harkam tinimas dan penegakan hukum, dan harapan kita Bayangkari betul-betul diharapkan bisa menjadi sosok pendamping yang tabah, yang kuat, serta senantiasa memberikan dukungan moral dan semangat kepada para suaminya agar mampu melaksanakan tugas dengan optimal. Taman indah penuh bunga dahlia, indah dipandang menjadi cerita. Jadilah Bayangkari, Bayangkari yang bersahaja. Rumah tangga bahagia, suami semakin cinta. Bayangkari, engkau adalah nyala api, menguatkan jiwa, menjaga harmoni. Suwa lenggang, lenggang, lenggang kangku, kangku mari lepasi. Ungkat ente-entean, terus lo tulus gumpal tinggal telanan. Stop mencintaimu, kawe aku ngeluh. Sekarang-karane, selamat Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-72. Dirgahayu Bayangkari. Sampai jumpa dan salam presisi.